Anggota Komando Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung melaksanakan goes kampanye protokol kesehatan ke sejumlah titik di Kabupaten Bandung. Selain mengkampanyekan protokol kesehatan, anggota Kodim serta Dinas Sosial Kabupaten Bandung pun membagikan 1.000 masker serta bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Komando Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung melakukan kampanye penerapan protokol kesehatan dengan cara olahraga bersepeda yang diawali di Koramil Soreang hingga Koramil Margahayu Kamis pagi. Ajakan kepada warga untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan tersebut dengan menggantungkan pamflet bertuliskan himbauan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas pada setiap peserta goes. Dalam kegiatan tersebut pun sekaligus melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang ditemui di sepanjang perjalanan. Selain itu, Kodim 0624 melakukan bakti sosial, yakni pembagian sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Salah satu rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim melaksanakan kampanye penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama dengan kerjasama juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, rekan-rekan dari seluruh jajaran dan ramil, dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pertama yang jelas menjaga kebugaran untuk personil TNI, khususnya dari Kodim 0624. Setelah itu kita akan sambil melaksanakan kegiatan mengkampanyekan protokol kesehatan, karena kita ketahui sendiri bahwa pada masa PPKM ini bertujuan untuk menekan adanya kasus positif selama masa PPKM. Komando Distrik Militer 0624 pun akan terus aktif melakukan kampanye protokol kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.